cerita kedai kopi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Tonton eksklusif TV 9. Yep. Semestinya nasi lemak kopi. Oh, dan kita bersama dengan seorang yang cukup istimewa, saya kira. Yeah. Amanda Misbon. Selamat datang, Amanda. Terima kasih banyak. Okey, Amanda adalah pendatang baru. Boleh saya katakan baru dalam dunia seni, kan? Ya, betul. Okey, dan sekarang ini sedang mempromosikan filem yang terbaru, iaitu? Filem Klip 3GP. Klip 3GP. Watak anda dalam filem itu? Watak saya sebagai Mina. Saya ada lagi dua orang kawan baik yang suka pergi clubbing. Pada satu malam ni kita orang nak pergi clubbing dan kita orang dikejar oleh lembaga yang amat menakutkan. Wah, nak tahu lebih lanjut kenalah tengok, kan? Ya, saya. GGP, adakah itu filem pertama anda? Sebenarnya ini filem kedua saya. First masa saya berlakon filem Andartu Terlampau. So ini filem kedua. Bagaimana pengalaman berlakon dua filem? Sebenarnya dia lebih kurang macam drama, cuma dia punya scene lebih besar, kamera lebih besar, orang lebih ramai. Macam tu je. So kakak awak tak ada nak offer awak berlakon sekali ke? Dia pun dah tak berlakon lah. Okey, kita tengok cerita mengenai Haliza Misbon. Kita bersama dengan Amanda Misbon sekarang ini. Okey, perancangan anda mungkin, adakah anda memang betul-betul berminat untuk bergiat dalam industri seni ini? Sebenarnya saya tak tahu pun saya berminat dalam berlakon ni. Cuma first saya berlakon kat Liza Offer masa saya umur 14 tahun. Scene saya jadi dia masa kecil. Sikit je masa tu. Lepas tu saya terus rasa something dengan lakonan. Saya tunggu lepas habis sekolah, saya start balik. Watak yang anda idam-idamkan selama ini? Watak yang paling saya idamkan, saya nak pasti bukan untuk bomoh, kan? Saya nak ada split personality macam tu. Split personality? Seorang yang ada dua identiti. Ya. Yeah. Saya sendiri rasa tak tahu macam nak bawa, tapi saya nak cuba. Boleh ke tak? Ini sebenarnya soalan yang sama dengan Norza dari Facebook kita. Ya. Apa watak yang Amanda ingin melakonkan? Dah jawab tadi, kan? Oh, dan ni ada Din Talapia kata, betul ke Amanda pandai speaking Jawa? Nak dengar dia? Tak, sebenarnya bapak saya Jawa. Dan saya jadi speaking Jawa dekat satu cerita ni. Sebab kakak saya lah, dia cakap saya pandai cakap Jawa. So saya orang tu pun panggil saya. Lepas tu saya tak tahu nak cakap Jawa. Jadi saya belajar dekat set juga. Sebenarnya saya tak tahu apa maksud saya cakap tu. Nama saya Amanda Misbon. Mana tahu nak cakap, tak tahu. Cuma saya cakap Jawa tu based on skrip. Apa yang apa yang dia ajar masa tu? Masa saya berlakon dengan Datuk Jamal Isyadat, so dia belajar. Saya belajar kat situ, dia apa yang saya tulis kat apa yang ditulis kat skrip tu saya cakap. Masih ingat lagi? Masih ingat lagi apa dia? Okey, maksud dia apa yang dia suka sangat dengan orang luar tu? Tu bahasa Melayunya. Maksudnya. Apa sing delok karo wong jowo? Ampun. Sudah, memang boleh ada personality dia ni. Sekali. Suka saya dengar. Apa sing delok karo wong jowo? Laju, kan? Okey, Amanda. Sekarang ni terlalu ramai sangat pendatang baru dalam industri perfilman, drama dan sebagainya, industri seni. Bagaimana anda ingin membawa diri anda, mengetengahkan bakat anda dalam beribu-ribu orang yang datang ni? Sebenarnya ramai juga yang tanya soalan ni dekat saya. Cuma bagi saya, apa yang saya nampak dalam industri ni, sebenarnya kalau nak berjaya, semuanya letak dekat diri sendiri. Kalau awak rasa awak bagus dan awak buat bagi yang terbaik, orang akan nampak. Cepat atau lambat, orang tetap akan nampak. Kan? Okey, kita nak baca Facebook. Soalan dari Facebook. Kan? Al-Zuhbi Nawal katanya, dahsyat punya filem 3GP ini. Apa pengajarannya? Aduh, tak tengok nasi lemak kopi. Apa pengajarannya? Okey. Sebenarnya klip 3GP ni banyak di kalangan orang Melayu. Kita tengok kat YouTube banyak Mat Salleh punya video lah, apa-apa benda beripik-ipik di orang video. Ini kita letak dalam orang Melayu kita dan apa implikasi terhadap apa yang kita rekod. Macam rekod lucah ke, kan? Benda yang memalukan orang. Okey, kalau benda yang memalukan orang, kita suka, kita gelak. Tapi apa jadi kat orang yang kita gelakkan tu? So kita fikir daripada
pemikiran yang berbeza lah. Mm-hmm. Baik. Mm-hmm. Okay. Siapa sebenarnya idola anda dalam dunia lakonan ini? Idola saya sebenarnya sangat suka tengok lakonan Iman Manan. Hmm. Dah dua orang dah ni. Kenapa? Sebab bagi saya pernah berlakon dengan dia dan dia seorang yang sangat humble dan sangat tak lokek dengan ilmu. Yeah. So macam kita daripada dulu saya tengok daripada kecil saya tengok dia berlakon, memang penghayatan dia memang sangat dalam. Dia memang datang daripada dalam. Dalam maksudnya tu. Baik, terima kasih diucapkan kepada Amanda Misbun yang sudi bersama-sama kami di Tuntun Eksklusif. Dan kami harapkan agar anda pun dapat mencipta nama sehebat atau setanding Haliza Misbun. Amin. Okey, itu saja yang mampu kami berikan kepada anda dalam Tuntun Eksklusif. Jangan lupa untuk Tuntun Eksklusif. Ada banyak lagi artis-artis yang akan kami bawakan kepada anda. Yep. Jumpa lagi. Bye-bye. Cerita kedai